Bayangkan jika bumi mempunyai hujan yang terdiri dari kaca lebur dengan kelajuan selaju 8,700 km sejam, apakah yang akan terjadi jika bumi menerima angin sekencang ini? Apa yang akan terjadi pada anda? Astrolab membawa anda angin kencang paling mengerikan exoplanet serta 5 fakta menarik planet HD 189733b. Planet ini merupakan igawan ngeri dan pembunuh yang tidak pernah anda lihat. Dari kacamata manusia, planet yang jauh ini kelihatan biru terang. Tetapi mana-mana pengembara angkasa akan terkeliru kerana menjangkakan faktor planet biru disebabkan air laut seperti bumi. Cuaca di dunia ini sangat ganas. Anginnya bertiup kencang sehingga 8,700 km sejam, 7 kali ganda dari kelajuan bunyi. Jika anda terperangkap dalam hujan di planet ini, anda akan terseksa dan mengalami kematian mengerikan dengan ribuan kesan koyakan pada badan anda. Dan apa yang lebih menyeksakan, hujan kaca lebur ini akan memotong badan anda secara sisi. Suhu ekstrim dengan hujan yang ganas bukanlah pilihan untuk permulaan sesebuah kehidupan. Jika bumi mengalami cuaca seperti di planet gas biru panas ini, kesemua bangunan kaca dan bercermin akan musnah sekelip mata. Bangunan konkrit lama kelamaan akan hancur. Manusia dan haiwan akan terbang dan terpotong menjadi hanya cebisan kecil. Tanah menjadi kering kontang dan padang jarak, padang terpukul. Bumi hanya akan tinggal kenangan. Sebelum tu, ramai yang akan pening, keliru, mana datang planet ni? Apa maksud exoplanet? Okey, exoplanet adalah planet yang terletak di sistem bintang selain sistem suria kita. Ramai yang tahu dari sekolah planet ada 9 atau 8 secara tepat. Tapi itu di sistem suria. Di keseluruhan galaksi Bima Sakti, dianggarkan terdapat 100 bilion planet. Salah satunya, HD 189733b. Apa kata kita tukar jadi nama lain? Planet gas panas biru. Okey, kenapa panas? Sebenarnya planet ini mengorbit sangat dekat dengan matahari induknya, iaitu HD 189733. Atmosfera planet ini sangat terik dengan suhu lebih dari 1000 darjah Celsius. Dan hujan yang turun adalah kaca lebur secara sisi dengan kadar kepantasan di antara 7,000 km hingga 8,700 km sejam. Planet ni taklah jauh sangat, hanya 63 tahun cahaya dari bumi. Terletak di buruj Vulpecula, jisimnya lebih 13% dari mustari dan mengorbit mataharinya 2.2 hari sekali dengan kelajuan orbitnya 152.5 km sejam. Orbitnya sangat dekat dengan mataharinya, jauh lebih dekat dari planet utari. Jika planet ini mampu tampung kehidupan, kita akan menyambut hari jadi lebih kurang 2 hari sekali. Letih makan kek, silap hari bulan boleh kena kucing manis. Okey, berbalik kepada struktur planet ini, ia adalah planet gas seperti mustari tapi sangat panas. Oleh itu, pengembara angkasa seperti kita tidak boleh mendarat di planet ni. Lagipun, atmosferanya panas dan menyala, mengandungi awan-awan tinggi yang tersulam bersama zarah-zarah silikat, seterusnya memberi kesan warna biru kepada planet tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, planet ini ditemui pada tahun 2005. Setelah dua pemerhati sinar X menyaksikan planet biru melintasi bintang induknya, Chandra X-ray NASA dan XMM Newton ESA, melihat penurunan sinar X dari bintang yang 3 kali lebih tinggi daripada yang dilihat dalam cahaya optik. Planet ini juga merupakan exoplanet pertama untuk mempunyai kandungan karbon dioksida pada lapisan atmosferanya. Pada 11 Julai 2007, sebuah pasukan yang diketuai oleh Giovanna Tinetti menerbitkan hasil pemerhatian mereka menggunakan Spitzer Space Telescope dan teleskop angkasa Hubble, menyimpulkan bahawa terdapat wap air
oksigen neutral, sebatas organik metana dan karbon monoksida pada planet tersebut. Apa yang menarik, planet gas biru ini sangat terang dan terkunci secara tetap pada bintang induknya. Kerana tarikan graviti yang sangat kuat dari bintangnya, jadi planet ini pada sisi yang memandang matahari mempunyai siang secara tetap dan sisi yang tidak memandang matahari mempunyai malam secara tetap. Nak tahu suhu waktu malamnya berapa? 649 darjah Celsius. Sebelum kita ke segmen fakta menarik, mesti ramai tertanya-tanya kenapa hujan planet ni tak macam Zuhal atau Neptun. Tak apa, ada satu exoplanet di mana hampir keseluruhan darinya terdiri dari berlian. Mempunyai hujan berlian dan jumlah berlian sebanyak pasir di bumi. Nilai planet ni sahaja adalah 1000 nonillion ringgit. Cukup untuk jadikan kesemua 32 juta rakyat Malaysia jutawan. Nak tahu planet apa? Tekan butang subscribe untuk terus melayari dunia astronomi bersama Astrolab. 5 fakta menarik. Yang kelima, ingat bumi je ada aurora. Planet ini menerima radiasi hebat dan menyebabkan aurora menyelaputi kutub planet ini dan menghasilkan cahaya jauh lebih terang dari aurora bumi. Yang keempat, jarak planet gergasi gas biru ini sangat dekat dengan matahari. Malah 13 kali ganda lagi dekat berbanding planet Utarit. Ini seterusnya menidakkan teori saintis bahawa planet yang mengorbit dekat dengan matahari biasanya planet bumian. Yang ketiga, waktu malam planet ini adalah 649 darjah Celsius. Malam pun menggelegak. Yang kedua, planet ini sangatlah panas sehinggakan atmosferanya mendidih dan membebaskan haba keluar. Dah macam ketuhar. Yang pertama, iklim planet ini sangat mencabar. Suhu yang tinggi sehingga 1000 darjah Celsius tanpa salji dan air yang muncul adalah kaca lebur dan secara sisi. Hujan kaca yang sangat panas sambil carik badan anda, anda juga akan hangus. Cuba fikir, ini baru planet, neraka. Okey sahabat semua, jangan lupa likes, berikan komen positif dan berkongsi sebarang idea. Saya host anda, Astrolab, signing off from space.